Jadi maksud kedatangan kami bertiga ke sini itu Adi wong loro tok. Lah mosok dene tadi itu. Kan datang, datang. Kan mau wis menungso iki ning ngene iki. Ada wong iki iki wong cowok wong tuwa lho. Berdua. Berdua. Oh, berdua. Kan aku sing ndomah. Oh nggih. Anu Mbah. Kula kalih taun niki wis kesel melarat. Lahir ceprat cilik rekoso enom prihatin tua tua dum-duman penak ra keduman Mbah wis ketok sekolah irah ning loro iki tok nek wong ra tau ndidit lho kok malah ngece ngopo ya ya aja ngono no ngece apa dadi wong tuwa kan iso betek rawang ketok ana wong loro iki ra tau ndidit melarat ketok wis langsung pada intinya inti Mbah. Istilah kata jikalau kita itu jikalau datang ke sini jikalau untuk jikalau iya ramben kata terus pakai jikalau apa mana sih ngomong-ngomong jikalau tok sih lah tenan no anu anu Mbah pengen sugih oh no Mbah jikalau kalian berdua andai kata pengen suge kira-kira bisa ngelakoni urung halo nek niku saking jenengan yang nyuruh yo kita siap no abot lagi loh nabet mungkin kula becak ke ora maksudnya abot di sarate ora barang tapi persyaratannya yang lakoni abot ratus gowo barang oh iya gak masalah kira-kira syaratnya nopo ini kowe engko tak gawani sesuatu tapi yang buka neng omah aja nang ini jadi tekan omah harus dibuka nah nang omah ini yang syaratnya gembolan itu sama oh iya udah siap bro siap siap mbak siap tak jepuk nih oh modelnya dijigok ini bisa shoot gulain apa mbak? Yang gini ya hehehe salatnya yang gini mau dikantong gitu lah fungsinya ngeten ini jigok ini udah tak gue ancang-ancang ini apa? Ya kedok-kedok ini ngetok ke ilmu oh istilah kata ini mantra ini juga mau mulai tekan omah dibuka apal no oh iso marai suge iso yo iki sing marai suge no lurus sesuai harapan sesuai harapan iki apa baik yuk kita ora seneng bercanda ra iso kowe mbok cak celeleng ra iso deh oh serius ya karep-arep lucu-lucu ngono to mbok pancing ra iso mbak mah jenengan lak dukun kok nggih mbah mboten pelawang nggih heeh Pak niki kok kamu? Niki sakit marai suki lagi mbak? Marai suki syaratnya itu mriki? Iya, syaratnya ngono dibuka di rumah terus? Di rumah, iya oke dan dibuka tonton rasa bar pengen suki aku bapak-bapak ibu-ibu, selamat siang buka aku ini, orang buka acara iya, biasanya kan buka ngono kuwi aku terkejut loh, ngetok ini kuwi wah gila apa gila ini wah ngintut duh kok ngintut apa ini apa apa kuali ini ya kuali ini gini wae ini bosok tuh wangi mama orang oh iya ini yang jenengi raja ini ya berarti ya eh? Raja apa? Raja singa apa ya? Sakit Mas Cepi, Mas Tony lagi dong apa ki? Ini apa dik? Ngapa toh? Eva ini kan Mbak mana apa? Kuliahan mungkin lebih pinter daripada pendidikan kan nih kayak dia kan lah sekolah sekolah mau yang jepokin jendok ini gitu ini mungkin deh Pak, gue sama Cepi berapa? Sik ini sana kayak ngono nah ini tulisan Jepang ya Mas? Loh, lagi artinya apa? Iki toh, cara penggunaan HP. Oh. Wah. Diapusi ala dolar dukune kae. Lho,
Dukun tak kaya wong luru. Orang dukun. Gak mesti ya toh. German dukun kaya kowe. Rumah sana kini karo kowe megah. Nah aku yo rasa kowe tak rasa tak dukun kaya. Dekep kamburi wae. Ayo marahin dukun nih. Iya, tak rampungnya sih. Sakni tenan ya jalur kaya. Serang ganteng, kausan dukun. Kok, kok? Eh, kok ame ngabus aku karo Tony Bob ya? Bah, iki ono apa? Jarine ngei jimat. Miso gae sugih, ha? Iki tulisane tulisan Jepang koyo ngene iki. Piye? Karepmu opo? Aku lagi nesu lho. Aku lagi nesu lho karo deknen. Kok kowe malah meneng tok ora nyupport? Ora nyupport piye? Aku menengi nyantet dek iki. Dukun nyantet piye sih dukun deknen kok? Wah, saya tak jelas, kita jelas ke. Ingin ni lo. Iki kan tulisan Jepang. Ya, terus maksudmu apa? Ngeh tulisan Jepang ini, maksudmu apa? Maksudku ngene. Wong loro kuwi ngapake tulisan Jepang ini? Nek wis apal, ngerti artine. Sesuk terus daftar jadi TKI. Ngono lho. Lho iki tutup jimat. Sing ngomong jimat ki sapa? Ora marai sugih. Ya marai sugih lho. Kok nek wis dadi TKI nang ngono kan kerja, dadi sugih. Ngono lho. Iki sing jimat tanpa kerja saya sugih. Yorano. Iki langsung tak dadak neng apa jenenge dadi TKI kono. Terus daftare neng ndi koyo ngene iki? Yo daftare karo aku. Kan aku biro jasa penyalur TKI. Lho. Iki dudu dukun lho. Dudu. Sing dadi dukun sapa? Masku. Yo celeke masmu. Aku nduk tolong karo masmu. Yo. Masku saiki wis neng Jepang. Wis dadi TKI. Ngapa iki terus dadi TKI neng kono? Iya. Piye? Sis do mangkat ra? Hah? Mangkat ra? Eh, ana cecak iki cecak iki. Yang penting happy.